Q&A sama Om Kentus. Oke, nanti Mbak Yanti Cinoy lanjut nanti ke sana ya, ke arah kidul ya. Ada Mas Kentus juga, ada Mas Gudil juga nanti ke sana ya. Awakku iki wong Rawajaya Panembahan, tapi ya jarang minum. Oh, nggih Mbak Yuni Panembahan Rawajaya. Panjenengan sekarang sedang merantau lah ya mungkin ya. Mudah-mudahan adanya video-video di channel saya bisa menghibur panjenengan, terutama juga video yang ada Mas Kawer juga lah, karena ya itu spesial kalau ada Mas Kawer itu biasanya ada guyonannya juga, guyonannya Mas Kawer, yang mana guyonan itu biasanya di sesi beliau setelah tari barongan, biasanya seperti itu. Terus biasanya di videonya itu terjadiin satu sama sesi barongannya nggak terputus, jadi barongan lanjut guyonane Mamas Kawer, guyonane Mamas Kawer usai tari barongan. Seperti itu. Dari Mas Rangga Pangestu juga Mas Kawer pernah ora pas ngebek apes. Oh iya Mas. Lah gue mau suka dukane. Dukane ge sendale ilang. Aduh, ketemune sendale ilang maning lho Mas anu Rangga Pangestu lho. Sendale ilang Mas. Jadi pada ini pada intinya sendale ilang. Lah betul orang dile ilang ya wis. Hukumani teman-teman tersambi sambi ya sambil ngopi ya ngopi menurut ngantuk. Kita lanjut lagi ya Mas Kawer pernah ora pas oh ya pasnya salam gue adine nyong gue Kawer semoga sukses selalu dan juga bebe semoga lancar. Terima kasih buat terima Mas kasih. Arno Reno adine Arno Reno nggak Pak? Arno Reno. Oh si Mas Yono. Yono di sini. Mama saya di Semarang. Oh, gitu. Terima kasih Mas Reno sudah. Mas Reno terima kasih ya sudah menyimak ya. Mas Arno Reno ya. Terus juga dari Denol PJ Misteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Denol. Mas Denol. Waalaikumsalam dari Mas Kawer juga. Mas Kawer kan belum jawab lo. Waalaikumsalam. Loki. Mas, kalau lagi tari barongan ada apesnya enggak? Lo pernah orang tari barongan apes? Orang sih. Angka insya Allah. Pancar saya terus. Insya Allah. Ya. Saya harus mendapatkan orang kelingan. Oh iya iya. Mas Kawer tahu Ria Gonel ora kalau impulsi Raja Barong. Aduh ya tahu Ipul. Banget lah. Nek karo Mbak Gonel ya sering tapi karo Mbak isi Mas apa? Ipul Raja Barong jebul. Oh jebul. Iya. Ya sering. Mas Kawer itu ya tahu banget sama tahu, Mbak Gonel. Tahu banget. Beliau itu juga sering manggung bareng sama Mbak Ria Asih Gonel. Ada juga yang paling spektakuler itu videonya Mas Kawer. Mas Kawer Gonel juga, terus ada Reza juga. Itu waktu di EBG Wahyu Turongo Mudo di Sitakaya itu luar biasa itu. Itu apa ya? Rasio untuk itunya juga bagus itu karena sama-sama gila, sama-sama gila lah. Oke. Okay. Oh iya. Seperti itulah. Alhamdulillah akhirnya ada Kawer. Oh nggih Mbak Siti Nur Fatimah. Terima ya, kasih sudah hadir Mbak. Sudah hadir. Waduh bos, Mas Bojo telepon enggak bisa lanjut. Mas Bojo. Telpon. Oh nggih. Nggih Mbak Endah. Ya, monggo. Monggo Mbak Endah nggih. Terima kasih Mbak Siti Nur Fatimah dari mana ini panjenengan? Terima kasih sudah hadir ya. Semangat Om Kawer ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salutnya sama Kawer tidak melupakan ibadah dimanapun. Wih, luar biasa. Luar biasa. Sip, pokoknya lah. Makanya itu idaman itu Mas Kawer, Mbak Karina itu. Mbak Karina. Makanya fan-nya juga banyak. Panjenengan juga mungkin nanti bisa lihat di atau panjenengan mungkin sudah masuk ke grup Mas Kawer itu ya yang Kawer Lover 99 ya. Terus nanti misalnya nanti misalnya ada request untuk baju yang Mas Kawer bikin itu nanti bisa dikonfirmasi di grup itulah. Itu apa sih grup
Facebook Kawer Lover 99. Aku kakaknya Kawer li. Sipinang Jakarta, jarang balik. Semoga sukses. Oh, si Reno. Oh, nggih, Mas Reno nggih. Terima kasih, oh, Mas. Anu, terima kasih sudah di panjenengan. Semoga sukses lah di Jakarta lah. Sudah selalu, Mas. Semangat. Mas Kawer waktu istri hamil ngidam pengen ketemu Mas Kawer gara-gara dilihat, gara-gara lihat di YouTube tari barong. Ini luar biasa ini. Ini cerita yang unik lah, pokoknya ngidam pengen deleng barong aneh Kawer. Tapi wis nonton ya. Hah? Kita nonton langsung. Iya, ngidam pengen deleng barongan. Ingat Kawer jantur penimbul ya, biasa Mas Kawer itu. Oh, iya. Kalau ketemu sama si penimbul gaul Aki Gusmet itu biasanya seperti itu. Nakal panah. Ditunggu ya bos, Kang Guder, Kang Kentu juga Cemo. Oh ya, nanti progresnya ke sana ya. Kita nanti dari yang sini dulu, dari Betan dulu. Kemarin sempat menculat mengulur dulu di tempatnya Mas Boncel dulu di Ciamis, terus kita rututnya terus dari Wetan, dari Mas Bolot, Mas Ponco, terus sebenarnya kalau mau lanjut itu ke tempatnya Mbak Arya Asigonel ya, cuman aku lagi pikir-pikir ini waktunya yang bagus kapan ya kalau ke tempatnya Mbak Arya Asi, karena beliau itu kalau siang itu jualan di warung juga seperti itu. Aku takutnya bok ganggu jualan lah, seperti itulah. Mas Kamer berapa bersaudara, Mas? Jenengan pira, Mas? 9. Tapi sing ninggal dulu. Berarti kira 6. 9. Udah kok nomor tidak? Nomor 5. Terus sing ninggal mama saya jenengan apa? Ya, mama saya kape. Mama saya sing bapak mama terlalu. Kalau ngelima terus tutup. Oh mungkin si Mas Reno juga berarti Mama saya sendiri aja sama Mas gue ya. Kawan nih guyonan atau rasa lu orang maksa betul mas tampan betul sekali karena beliau itu pokoknya idenya itu senemunya lah kira-kira nemu apa kayak kira-kira nemu kresek ya kan anggol sepatuan apa mau sendalan kayak mau kayak gitu. Mas Kawer itu nanti kedepannya request ya teman-teman ya, maksudnya sendalnya aja karo kresek lah. Sendalnya kira-kira karo kayak kelopopan jantung lantai ya ora. Mas Kawer pernah ngalami momen paling lucu ora? Maksudnya momen paling lucu Mas Kawer yang lucu atau gimana, Mas? Mas apa Wisnu Ramadhani. Kalau Mas Kawer itu beliau kalau lagi ngelucu ya orang lain yang tertawa seperti itu. Terus besok make upku diparingi wala selamat, panjang umur sehat, balik arep nonton Kawer tak sabar lah Mbak siapa ya, Siti Nur Fatimah. Mbak Siti Nur Fatimah, nanti kalau panjenengan sudah pulang jangan cuma nonton ya, ditanggap EBG Mas Kawer, EBG Lang Buana. Nanti nomornya di deskripsi setelah live-nya selesai ya teman-teman ya. Anu Mbak ini deh, Mbak Siti Nur Fatimah. Oh iya Mbak Endah ya, Kawer iku wisan rabi nopo durung. Mas Kawer. Pertanyaannya jadi pertanyaannya Mbak siapa ya, Mbak Yuni Fitria ini terlalu itu loh, terlalu menjerumus ke sana. Mas Kawer bingung jawabin loh. Bingung. Aduh. Tapi ya jangan jawab lah, jujur lah. Apa jenengan Mas jawab Mas jenengan wis rapi opo Mas wis wis rapi-rapian identik dengan cabe-cabe ya seperti itulah. Hah?
oke. Ngembenek balik Indonesia, duwe rezeki nangkap kawer lah. Iya, nangkap terima kasih Mbak Cenil, Cenil, bagus namanya. Cenil, Cenil, Cenil. Terus ini ada Mbak Yuni. Oh ya. Waduh, Mbak Yuni nanya lagi loh. Jadi mas kawer itu ya Mbak ya. Beliau itu masih single ya, seperti itu. Tapi kayaknya beliau itu sudah punya gandengan. Gandengan. Beda ceritanya dengan Mas Ponco yang masih menjaga dirinya untuk enggak gandengan lah, seperti itulah. Kalau Mas Kawer sudah, aku juga enggak tahu siapa sih gandengannya Mas Kawer itu. Ini privasi lah. Aku yang epic tapi salut kalau Kawer senang ngelang kuyunan. Oh, nggih Mas Tampan. Ya, terima kasih Mas Tampan. Mas Tampan panjenengan. Dari mana ya Mas ya? Panjenengan. Dari mana Mas? Jawa Barat, BG-nya apa ya Mas ya? Mas Tampan ya. Panjenengan ya. Mas Kawer itu juga sudah melanglang buana kemana-mana Mas Kawer itu. Mas Tampan. Dari mana Mas? Oh, Mas Tampan. Dari Mas Tampan.